Untuk teman-teman yang viewers YouTube sekarang ini yang sedang memelihara falk atau parakeet Australia atau aquatile, aku memberikan beberapa sedikit tips yang gimana ya, yang sekiranya ini kayaknya bermanfaat lah untuk teman-teman semua, dan biar nggak terjadi sama teman-teman di burung falknya ini, aku bicara tentang burung falk atau parakeet Australia yang kalian pelihara dari bayi, teman-teman. Dari kecil yang kalian didik burung itu untuk jadi burung free fly. Nah, biasanya permasalahannya di sini mogok makan, kurus, nyilet, dan mati karena nabrak tembok. Nah, ini sering terjadi, teman-teman. Nah, burung falk atau parakeet Australia itu umur 2 minggu, 3 minggu itu biasanya makannya labang, teman-teman. Nah, tapi kalau seandainya udah umur 1 bulan ke atas, itu dia makannya kayak ogah-ogahan. Jadi maksudnya ogah-ogahan itu biasanya nih kan jam 6 pagi kita kasih makan, okay. Jam 12 siang kita kasih makan, okay. Sore atau malam kita kasih makan, okay. Tapi kalau seandainya udah menginjak dewasa, kebanyakan pagi itu dia malas untuk makan. Siang baru dia agak giat, sore pun malas. Nah, nanti menjelang malam, menjelang di pertengahan malam lah, baru dia giat untuk makan kembali. Nah, kayak gini nih teman-teman, usahakan kalian jangan diikutkan ke burungnya, tapi tetap aja pagi, siang, malam, atau bisa dikatakan 3 kali sehari kalian kasih tetap dipaksa. Kalau seandainya tidak dipaksa, ya otomatis burungnya bakalan nyilet. Karena gini, porsi makanan yang waktu dia udah dewasa kayak gitu, dia agak menurun kayaknya. Jadi kita ownernya harus pandai-pandai mengatur jadwal makanan. Jadi kalau jangan sampai jadinya, kalau karena burung falk kalian itu pagi nggak mau makan, jadi kalian kasih siang. Setelah siang kalian akan kasih makan malam. Jadi kan 2 kali sehari jadinya. Dan dari awalnya itu 3 kali sehari. Nah, hal kayak gini teman-teman jangan dibiasakan, biar burungnya tuh nggak kurus kecil, nggak nyilet. Jadi memang nutrisinya harus terjaga. Nanti ya mungkin masa pertumbuhan sih, nanti kalau seandainya udah dewasa dibiasakan seperti ini, biar makannya tuh lahap, dia gemuk. Nah, kayak gitu. Dan jangan lupa vitaminnya harus tetap selalu dijaga, teman-teman. Vitamin apa aja bebas. Kalau aku kemarin karena kalsium proku habis, aku beli dari salah satu penjual di online juga. Mungkin kalian nanti bisa tanyalah kontak WA-nya di kolom komentar. Nah, kayak gitu. Nah, terus masalah berikutnya biasanya tentang apa tadi? Nabrak tembok, ya kan? Nah, nabrak tembok. Gini teman-teman, aku menemukan perbedaan burung falk dengan betet dari dia sisi belajar ingin terbangnya. Jadi burung falk ini kalau dia udah umur sebulan, umur 1,5 bulan lah, pengalaman pribadi nih teman-teman ya, dia bakal belajar terbang. Dia bakal belajar terbang, tapi terbangnya tidak terarah. Dan hati-hati banget teman-teman kalau seandainya punya burung falk dengan ruangan yang sempit, indoor yang sempit, burung kalian terbang tiba-tiba mendadak, kalau bisa ditahan. Karena burung falk dia bukan ndak jinak ke kalian, bukan fly to me ke kalian. Dia ingin membiasakan sayapnya untuk terbang gitu. Jadi nanti kalau seandainya udah usia yang pas untuk dia mantap, kuat untuk terbang, dia bakal lancar FTM kalian. Jadi di waktu dia pembelajaran tadi, usahakan jangan pernah dibiarkan terbang sendiri. Dia nggak akan kabur, teman-teman. Dia belajar terbang ke sana ke sini. Kecuali beda dengan betet. Kalau burung betet itu memang sekali dia terbang, dia terbangnya kita memang. Bukan dia ingin terbang dan belajar dan kemana-mana, enggak. Nah, jadi aku dapat perbedaan di situ, teman-teman. Jadi banyak juga teman-teman di Facebook, di grup WA juga, burungnya udah FF, siangnya malam dilatih kan, bumerang di rumah, nabrak tembok, dan akhirnya ada yang mati, ada yang paruhnya bengkok ke samping, ada yang kakinya patah. Karena memang apa ya, kayak struktur burungnya itu memang struktur apa ya bisa disebut, kaki, badan, semua anggota tubuhnya itu kayak kalau orang Jawa bilang lemir tuh, kayak apa ya, ya kayak lemes gitu loh, kayak nggak kuat. Kalau betet kan memang kakinya besar, badannya tegap. Nah, kayak gitu teman-teman.
Jadi hati-hati aja kalau seandainya burung kalian pun si fognya udah FF, itu usahakan latih di outdoor aja. Tapi kalau seandainya latih di indoor, usahakan jangan sampai dia terbang kesana kesini, karena dan mungkin ini karakter burungnya ya teman-teman, beda-beda ya. Kita sebagai owner ingin burung kita nggak kenapa-napa ya, kayak gitulah seharusnya. Jadi harus hati-hati, dan kalian jangan kaget kok di umur sekian burungku latih paitumi kok nggak bisa ya, kok dia malah kabur. Nggak teman-teman, dia nggak kayak gitu. Nanti kalau seandainya dia udah pas umur untuk dia terbang, dia mapan, sayapnya, kekuatannya, semuanya, dia bakal FTM dengan lancar, kayak gitu teman-teman. Dan mungkin di waktu itu memang burung kalian masih tahap belajar. Nah, kayak gitu teman-teman, sharing-sharing kali ini semoga bermanfaat ya. Kalau seandainya ingin tahu ini itu, komentar aja di bawah. Dan mungkin di video selanjutnya kalau nggak ada halangan, aku bakalan survei ke tempat-tempat orang-orang yang udah berhasil breeding fox, lovebird, atau burung yang lainnya. Semoga aja ada yang breeding betet teman-teman. Nah, kayak gitu aja. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe. Jangan bosan-bosan kunjungi channel Denny Indrawan. Oke, okay? See you next time and bye-bye.